Seminar ini diadakan bertujuan bagi merapatkan ikatan antara para pelajar dan juga ianya bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada pelbagai pihak, terutamanya pihak penaja pelajar, mengenai kajian yang sedang dijalankan oleh para pelajar di Jepun. Dasar Pandang ke Timur sudah mencecah 30 tahun dan kita mengharapkan agar lebih ramai para pemimpin lahir daripada Dasar Pandang ke Timur ini. Pertamanya, apa saja program pelajar tidak semestinya dilakukan dalam masa yang formal. Pelajar boleh juga lakukan dalam masa yang tidak formal, seperti seperti melaksanakan aktiviti, penganjuran seminar dan sebagainya. Oleh itu memang saya mengalu-alukan usaha-usaha yang dilakukan oleh pelajar untuk mengadakan program dan aktiviti, sama ada yang bercorak akademik ataupun bukan akademik. Program seumpama ini sudah itulah telah ditetapkan apa matlamatnya, dan melalui penganjuran itu sudah tentu juga akan dapat mencapai matlamatnya. Dan sebagai sebuah program yang pertama kali diadakan, maka melalui penganjuran itu sudah tentulah boleh dilihat dan dinilai jauh mana keberkesanan dan apakah perubahan dan penambahbaikan yang boleh dilakukan. Di samping boleh memberi peluang kepada kementerian di Malaysia untuk datang dan bersama-sama menjayakannya. Oleh itu saya berharap ia dapat diteruskan, lebih-lebih lagi berasaskan kepada penganjuran pertama kalinya itu ia dilakukan penambahbaikan dan sebagainya.